Bisa jelasin Pak dengan kegiatan ini Pak? Malam ini kegiatan kami di PD PPSI menghadiri acara silaturahmi keberung bersama bersama DPC dan pengurus-pengurus kecamatan Kecamatan Pulau Merak. Kebetulan tempatnya adalah di tempat Padepokan Bandrong Raga Lawet Putih Kecamatan Pulau Merak yang ada di lokasi di Bumi Waras. Apakah ini sering dilakukan Pak untuk ke padepokan-padepokan ini? Ini acara rutin yang diadakan, yang dilaksanakan dan program daripada kami di DPD PPSI terhadap padepokan-padepokan bersama DPC-DPC se-Kota Cilegon. Kebetulan malam ini adalah di acara agenda di Kecamatan Pulau Merak. Alhamdulillah didampingi Ketua DPC, Kang Mus, dan juga dari Ketua Padepokan Raga Lawet Putih. Malam ini adalah silaturahmi. Sekalian pembinaan membuat satu arahan-arahan terkait konsep kami DPD terhadap budaya persilatan ini supaya paham dan jelas bahwa kami punya program untuk langkah kami terhadap pelestari budaya tentunya adalah keguyuban kekompakan. Alhamdulillah malam ini dihadiri juga dari kecamatan seluruh Cilegon dari Ciwandan, Citangkil, Cilegon, Jombang, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol itu semua hadir. Untuk pesan-pesan Pak untuk PPSI sendiri Pak, khususnya Kota Cilegon. Untuk pesannya sudah jelas bahwa Cilegon adalah kota budaya persilatan. Cilegon padat sekali dengan padepokan. Sumber dari pelaku budaya persilatan, akar pelestari dari budaya persilatan adanya di padepokan. Makanya PPSI serius di mana menyentuh, membina, mengarahkan padepokan tersebut, di mana adalah sana generasi-generasi penerus, bagaimana penerus itu paham tentang masalah budaya persilatan, apa maknanya, apa artinya, filosofinya, dan kita membentuk karakter. Karakter pelestari budaya yang berakhlak, akidah, etika, santun tinggi, dan kita sudah mulai menyentuh terkait masalah mereka punya hak hidup ke depan, masalah keahlian atau ilmu pengetahuan. Ketua, bisa tambahannya Ketua tentang kegiatan ini Ketua? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan malam ini tak terlepas adalah gembrung bersama, menyatukan persepsi di ke tingkat DPC se-Cilegon. Alhamdulillah DPC-DPC dari Cilegon 8 kecamatan datang semua dengan acara gembrung bersama di Uguron Raga Lawet Putih ini.
dan dihadiri oleh Ketua DPD juga PPSI dari Cilegon hadir juga berikut dengan rombongannya dan jajarannya. Pesan-pesan Ketua buat para peguron sini, Ketua. Pesan-pesan untuk peguron, giatkan latihan, menyamakan satu persepsi dalam arti untuk penampilan di kebanggalangan yang harus lebih giat lagi dan lebih bagus lagi. Pada intinya kita jaga silaturahim antara peguron satu dengan peguron yang lain, karena dengan adanya silaturahim bisa menyamakan ataupun menyampaikan satu misi dan satu visi kita untuk bersama memajukan PPSI di tingkat DPD maupun di tingkat DPC Kecamatan Bulungerak.